Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya masih setia di JHD Channel. Doa terbaik untuk teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat serta dimudahkan rezeki dan rezekinya. Amin. Di video kali ini saya akan membuatkan tutorial cara membuat dispenser air minum ya teman-teman, dengan barang-barang bekas seadanya yang tidak kita pakai lagi ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi dalam berkarya tentunya. Oke, langsung saja ke videonya, simak sampai habis dan oke, kita langsung saja siap-siapkan bahannya teman-teman. Botol, tutup, cutter, lem, dan spidol. Pertama-tama kita ambil tutupnya ya teman-teman, dan kita tandai bagian yang akan kita buang ya teman-teman. Kita sesuaikan dengan tutupnya ya teman-teman, tutup agar volume air tidak over ya, atau tidak keluar dari bagian tutup nantinya. Kita tandai dan kita potong dengan cutter ya teman-teman. Kita buang yang kita tandai ini ya teman-teman. Kita bersihkan dari sisa penutup bagian dalam ya teman-teman. Pokoknya harus rata ya bagian bawah agar air keluarnya tidak tersumbat. Lalu kita coba masukkan tutupnya ke botol ya teman-teman. Kita masukkan tutupnya di botol dan kita kencangkan maksimal, lalu kita tandai yang di bagian yang dibuang tadi ya teman-teman. Kita tandai lagi dengan spidol ya, agar kita ketika kita masukin dia di bagian yang sudah ditandai ya. Kita tandai lagi bagian botolnya ya teman-teman. Setelah itu kita copot dan kita tebalkan lagi bagian yang akan dibuang. Kita buang ini dengan cutter ya teman-teman. Kita buang bagian yang ditandai dengan cutter bagaimana ini keluarnya air ya. Kita bersihkan, kita buang sesuai ukuran yang tadi di bagian tutup ya teman-teman, agar level air tidak keluar ke bagian penutup yang lebar tadi ya teman-teman. Setelah ini sudah dibuang, lalu kita tutupnya kita putar di bagian baru, di bagian botol. Kita lihat sudah pas ya teman-teman. Kita copot lagi teman-teman. Tutup ini kita lim di bagian penutup lebar ya, yang di tempat air minumnya ya, keluar airnya. Ini bisa sesuaikan volume airnya agar tidak over ya, atau keluar dari bagian untuk lebarnya ya teman-teman. Bebas ya teman-teman, mau di tengah atau di pinggir atau di bagian manapun ya teman-teman. Setelah teman-teman mau di bagian mana, bagian ini pun bisa di tengah, bisa di pinggir, bisa. Saya akan coba di tengah-tengah ya teman-teman. Saya lim di bagian tengah-tengah ini misalnya teman-teman, kita bagian yang terkena air di sini ya teman-teman. Lalu kita lim ya teman-teman, kita lim tutupnya, kasih si lem perkap
tugaskan. Lalu kita oleskan merata ya di bagian atas penutupnya agar nanti merekat dengan maksimal ya teman-teman. Setelah lem selesai, lalu kita tempelkan di tutup yang lebar ya teman-teman. Nah, kita tenet ya agar apa namanya agar lemnya menempel dengan rata ya. Saya coba di bagian tengah-tengah ya teman-teman. Kita coba masukkan botolnya ke dalam tutup. Nah, lihat kan, ini kita sudah jadi ya teman-teman. Kita coba isi dengan air ya, kita coba. Ini sudah ada air ya teman-teman, rasa apa namanya rasa penuh-penuh ya. Kita coba tutupnya dan kita coba tuangkan ya di balik botolnya. Apa yang terjadi? Cara air mengalir dan stop, dia berhenti di level tutup yang kita lubangi tadi ya teman-teman, tidak over di bagian tutup yang lebar tadi. Seperti inilah teman-teman cara membuat tempat air minum sekaligus tempat untuk mandi si burung ya teman-teman. Ini cocok sekali ditaruh di aviari atau di dalam kandang ternak. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.